ke kiri. Banyak Bapak Ibu saudara percaya bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Amin. Jadi bukti penyertaan Tuhan dan kita rasakan dalam hidup kita ketika firman Tuhan itu tetap ada di dalam hati kita. Ketika kita menyimpan firman Tuhan dan kita percaya, kita akui di dalam mulut kita, kita percaya bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Tapi kalau firman Tuhan sudah tidak ada di dalam hati kita, maka yang akan menggantikannya adalah ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan. Dan hari ini kita akan menerima tubuh dan darah Yesus karena ini adalah firman Tuhan juga. Pada saat dimana kita makan roti ini dan kita minum anggur ini, ada janji firman Tuhan, ada janji daripada Tuhan Yesus bahwa setiap kali kita melakukannya, kita ingat akan Yesus. Amin. Ingat apa yang sudah dilakukan oleh Yesus kepada kita. Ingat bahwa Yesus sudah mati buat dosa-dosa kita. Ingat bahwa Yesus sangat mengasihi kita semua. Amin. Ya. Mari kita angkat roti ini. Percayalah bahwa roti yang kita pegang ini, seperti Yesus katakan, ini adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Saat kita makan roti ini, kita menjadi satu tubuh dengan Kristus. Kita menjadi satu daging dengan Kristus. Apa yang kita ikat di bumi ini terikat di surga. Apa yang kita rasakan di bumi ini, Yesus juga turut merasakan. Jadi percayalah bahwa ikatan ini akan kita bawa terus sebagai perjanjian yang kekal. Bukankah roti yang telah dibagikan kepada kita dan pada sore hari ini kita makan merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Nikmati kasih Allah, nikmati kebaikan Tuhan. Jangan fokus kepada masalah, fokuslah kepada janji Tuhan. Fokuslah kepada perkataan Tuhan yang ada di dalam hati kita. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat mujizat-Mu, terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih Tuhan buat pertolongan. Terima kasih buat kesembuhan-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala yang baik yang sudah Engkau sediakan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat dan ajaib yang Kau nyatakan dalam hidup kami dan akan terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Haleluya. Kita angkat. Kita percaya bahwa cawan anggur perjamuan kudus ini adalah darah Kristus yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Tuhan selalu mengasihi kita. Tuhan menyucikan dosa kita. Tuhan ingin kita tidak melihat masa lalu kita. Seburuk apapun dosa yang kita lakukan, dan kita percaya, kita minum anggur ini, minum darah Kristus, Tuhan sudah menyelesaikan semua dosa kita. Dan segala kutuknya Tuhan sudah selesaikan. Dan Tuhan memberikan berkatnya, kekuatannya, kesembuhan, pertolongannya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walaupun Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku percaya
Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati.